Tapi apa yang menyebabkan dia boleh berubah total tu? Ada kata kisah dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, macam mana tu? Bila kita tengok yang ada sanad. Ya. Yang ada sanad dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Asakir. Seorang tokoh hadis besar di Dimash ataupun Damsyik lah. Biasa orang Malaysia sebut Damsyik. Kat sini pun ada restoran Damsyik. Singgah juga tadi. Tapi sebenarnya Dimash, kota Dimash. Ini tokoh muhadis besar. Memang tokoh Al-Asy'ariyah. Dan dia mengarang berkenaan dengan biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari lengkap. Namanya Tabyin Kadzib Al-Muftari ataupun Kizbil Muftari fi manusiba ila Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, yang mana dia menjelaskan antara sebab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini dia berpindah kepada Ahlus Sunnah apabila dia bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebutkan dalam kitab Tabyin Kadzib Al-Muftari, yang mana beliau bermimpi dalam bulan Ramadan. Mula-mula 10 Ramadan yang pertama dia bermimpi yang pertama. Oh, mimpi dah. Mimpi yang pertama, okay. Lepas tu mimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya heran bila saya fikir, nak mimpi berjumpa Rasulullah ni bukan mudah. Betul. Bukan mudah, dia mesti ada amalan-amalan tertentu, ya, maknanya dia punya istiqamah dalam hidup dia, amalan dia betul, barulah Rasulullah datang dalam mimpi. Bukan senang. Jadi bila Rasulullah datang ni, bermakna dia ni adalah orang yang mempunyai amalan yang apa ni, kita kata bukannya sebarangan. Sehinggalah Rasulullah bertemu yang pertama kali, dia kata, "Ya Ali, unsur al-mazahib al-marwiyah anni." Bantulah mazhab-mazhab ataupun riwayat-riwayat lah yang diriwayatkan daripada aku. Jadi itu yang pertama, dia tersedar daripada mimpi. Itu 10 yang awal Ramadan. Yang awal, okay. Dia mimpi dia tersedar. Kemudian dia pun berfikir dan dia menimbang tentang apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila dia tak buat apa-apa, dia masih lagi mungkin dalam keadaan keliru. Kemudian 10 Ramadan yang kedua, dia bertemu lagi, bermimpi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut benda yang sama, "Ya Ali, unsur al-mazahib al-marwiyah anni." Jadi bila dia tersedar tu, dia pun rasa, dia kata, sebenarnya manhaj kalam yang dia belajar daripada Abu Ali Al-Jubai ini tak betul. Jadi dia fikir Nabi maksudkan itu ialah tinggalkan yang kamu belajar. Marwiyah anni, bukan kalam tu, bukan marwiyah anni. Bukan. Jadi dia kata, okey, kalau macam tu aku tinggalkan ilmu kalam. Jadi dia pun tinggalkan ilmu kalam. Dia kata, aku hanya berpegang dengan Quran dan hadis. Hadis-hadis yang dia belajar daripada Imam Saji tadi. Bukan, sebab Abu Ali Al-Jubai tak mengajarkan hadis. Betul. Dia tak mengajar hadis. Jadi dia dah ada ilmu hadis tu, sudah ada dalam diri dia. Ini kadang orang tak perasan. Orang tak perasan bahawa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni dia seorang ahli hadis. Naratif yang dibuat sebelum ni, maknanya kata dia daripada kecil belajar Mu'tazilah sampai umur 40 tahun. Lepas 40 tahun dia tinggal Mu'tazilah, dia belajar sendiri. Itu naratif yang dia tak tengok buku. Reka-reka, akal-akal saja. Tapi bila kita tengok buku, kita banding semua, tak mungkin. Tak mungkin dia hanya semata-mata satu orang guru saja, lepas tu dia berpindah guna ilham. Tak mungkin. Ya, dia mesti ada ilmu. Jadi dia tinggalkan ilmu kalam. Kemudian 10 Ramadan yang terakhir, iaitu disebut malam 27 Ramadan, malam Lailatul Qadar, dia bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun sebut benda yang sama, "Ya Ali, unsur al-mazahib al-marwiyah anni." Bantulah mazhab-mazhab ataupun
hadis-hadis yang diriwayatkan daripada aku. Lepas tu Abu Ali Al-Jubai kata, aku dah tinggalkan ilmu kalam. Tapi Rasulullah kata apa? Abu Hasan Asy'ari kata. dia kata aku tinggalkan ilmu kalam. Dia kata kepada Nabi. Dalam mimpilah. Tapi apa jawab ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia kata, aku tak suruh kau tinggalkan kalam. Aku tak suruh kau tinggalkan, aku suruh engkau bantulah hadis-hadis ya, yang diriwayatkan daripada aku. Dia kalau dapat kat Wahabi ni kena doktor. Jadi maksudnya apa? Dia ada ilmu wahyu. Hadis tu adalah daripada wahyu. Yang Nabi dapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wahyulah. Dan hadis-hadis itu wahyu, ilmu wahyu. Manakala manhaj kalam ni ialah manhaj menggunakan akal. Di antaranya lah. Walaupun sebenarnya bila kena bahas kalam ni, dia sebenarnya dia bukan akal semata-mata. Dia bukan akal semata. Kalam ini ialah satu ilmu yang apa ni menyediakan dalil-dalil yang qat'i dan menjawab syubhat-syubhat lawan. Itulah nak kalam. Jawab tu ya. Itulah kalam. Dia bukannya kalam itu ialah mantik, bukan. Kalam bukan mantik. Kalam bukan falsafah. Kalam ini ialah ilmu untuk cara bagaimana nak bawa dalil dan nak jawab syubhat-syubhat pihak lawan. Itu kalam. Itu kalam. Jadi yang Nabi kata bukan tinggal ilmu kalam. Bukan tinggal ilmu kalam. Mu'tazilah tu yang problem tu. Mu'tazilah ni sebab dia memang dah mendahulukan akal. Dia masalah Mu'tazilah ni, dia mendahulukan akal berbanding wahyu. Jadi bila Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia tersedar, dia pun faham bahawa apa yang dimaksudkan itu ialah gunakan dalil wahyu dan juga dalil akal disatukan. Inilah manhaj kalam yang sunni. Walaupun ada apa ni, orang kata Imam Syafi'i mencela ilmu kalam. Itu macam mana ilmu itu? Kalam ini Imam Syafi'i ini zaman bila? Abu Hasan Al-Asy'ari lahir 260, Imam Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Mana berjumpa. Maknanya ilmu kalam yang dimaksudkan Imam Syafi'i itu beza dengan apa yang yang ada zaman tu lah. Yang zaman tu lah. Yang sebab Imam Syafi'i ditangkap, yang sebab Imam Ahmad ditangkap, itu ahli kalam. Mu'tazilah masa tu. Dan masa itu Mu'tazilah memang dah kuat. Memang dia kuat. Jadi ini yang kadang-kadang permainan-permainan persepsi ni, kadang bila orang yang tak belajar, dia tak mendalami, tak mengkaji, dia akan terima. Tapi kalau orang yang dia tahu rujukan-rujukan, dia baca, teliti, kaji, insyaAllah dia tak akan mudah. Ni dia panggil doktor manhaj pukalisme. Pukalisme. Imam Syafi'i cela ahli kalam. Semua ahli kalam salah. Cela tasawuf. Semua tasawuf salah. So, pukalisme. Hadis dhaif pun semua dhaif, tak boleh pakai. Jadi itu satu pandangan. Itu yang bersanad lah. Itu yang dalam Ibnu As-Sakir punya. Ada yang Tabiin Kazib Al-Muftari. Disebutkan oleh beliau. Dia ada dua riwayat. Tapi lebih kurang samalah. Maknanya Rasulullah kata, aku tak suruh kau tinggalkan ilmu kalam. Jadi beliau pun akhirnya meninggalkan aliran Mu'tazilah. Tapi dia gini ke? Doktor sambung yang itu dulu. Yang satu versi lagi ni panjang. Panjang yang apa ni, kenapa dia meninggalkan Mu'tazilah. Versi kedua. Cuma ini saya tak pasti sanadnya, tapi disebutkan oleh Imam At-Taftazani dalam syarah Al-Aqaid An-Nasafiyah. Mungkin ada lagi rujukannya lebih awal, wallahu alam. Tapi disebut oleh Imam Taftazani, antara sebab dia meninggalkan Mu'tazilah ialah bila dia bertanya dengan guru dia, bapa tiri dia, Abu Ali Al-Jubai, berkenaan dengan tiga saudara adik-beradik. Tiga adik-beradik ni, satu ikhwah, salah satu ikhwah. Satu muti', orang yang taat, mu'minah. Yang kedua asi, orang yang buat maksiat. Yang ketiga sobi, kanak-kanak. Jadi Abu Ali, Imam Al-Asy'ari pun bertanya kepada ayah tiri dia, macam mana dengan yang muti', yang mukmin, yang mukmin ni macam mana? Yang soleh ni, dia masuk syurga. Kalau yang asy, yang buat maksiat, masuk neraka. Tapi kalau yang kanak-kanak ni,
Oh, dia tak masuk syurga dan tak masuk neraka. Ah, duduk kat mana? Dua, dia tengah-tengah. RNR. Tengah-tengah. Ah, dia tak masuk syurga, tak masuk neraka sebab dia kanak-kanak. Dia tak buat dosa, dia tak buat apa ni pahala pun dia tak buat. Dia tak layak masuk syurga, tak layak masuk neraka. Ah, ini so, mutazilah. So, dia tak tetapkan di mana tempat dia. Tak ditetapkan. Manzilah bainal manzilatain. Ah, manzilah bainal manzilatain. Nah, jadi ini adalah di antara akidah Mu'tazilah yang asas. Jadi kalau macam tu, apa ni kata Imam Al-Asy'ari, kalaulah apa tu kanak-kanak tu, apa tu dia akan berhadapan dengan Allah dan dia bertanya, kenapa engkau tak hidupkan aku sehingga dewasa supaya aku apa ni dapat dapat masuk syurga, beramal dan dapat masuk syurga. Tapi Abu Ali Al-Jubai dia jawab, Allah akan jawab, kalau kamu besar nanti kamu akan jadi orang yang asy, buat maksiat dan kamu masuk neraka. Allah Maha mengetahui, Allah buat baik untuk dia. Jadi dia apa ni, dia menentukan dah. Oh, macam tu. Kalau macam tu, macam mana dengan orang yang yang asy tadi, yang apa masuk neraka. Neraka, maka dia akan bertanya dengan Allah, macam mana kalau aku, ya Allah, ya Allah, kenapa engkau tak matikan aku masih apa kecil. Apa ni kecil supaya aku tak masuk dalam neraka. Jadi Abu Ali Al-Jubai dia tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tadi budak kecil tu Allah Taala tahu dia akan buat maksiat, Allah mati kawan. Tiba-tiba yang budak yang dah besar yang buat maksiat masuk neraka dah. Macam kenapa Allah tak matikan sama macam budak kecil tu kan? So jadi, Abu Ali tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Tu tokoh besar Mu'tazilah masa tu. Jadi itu disebabkan dia berpegang dengan apa ni asas tadilah, kaedah manzilah bainal manzilatain. Jadi ini menyebabkan akhirnya Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dia meninggalkan aliran Mu'tazilah. Dia supaya dia